di Balangaje Raja Ponsel Kodai Ino Kupicawonti berada di jalan sebelah kiri dari desa Pintu Gubangkari Kecamatan Kuantan Tengah berhadapan dengan selendang putih Bukit Keramat PT Gemah Ripa Semesta dari Teluk Beringin Kecamatan Gunung Tuar berada di jalan sebelah kanan. Sah sudah dilepas saat ini saudara-saudara. Dari kejauhan dua jalur tampaknya tidak bisa kita bedakan antara haluan jalur Tua Koyu di Balangaje putih Bukit Keramat PT Gemah Ripa yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, berdiri sudah si tukang tari yang berada di haluan jalur Tua Koyu Raja Ponsel Kodai Ino Kopi Cawentu yang berada di jalan sebelah kiri menandakan haluannya telah mendahului haluan jalur selendang putih Bukit Keramat PT Gemah Ripa Semesta dari Teluk Beringin. Namun tidak bertahan lama saat ini saudara-saudara, membelah pancang pemisah yang ketiga berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan sementara Tua Koyu di Balangaje Raja Ponsel Kodai Ino Kopi Cawentu yang saat ini berada di jalan sebelah kiri memimpin tipis saja di depan. Benar-benar nampaknya ketat perjuangan kedua buah jalur yang tadinya tertinggal selendang putih Bukit Keramat PT Gemah Ripa Semesta mencoba menyamakan haluannya, mengurangi jarak ketertinggalan, bahkan mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Tua Koyu di Balangaje yang berada di jalan sebelah kiri. Begitu membelah pancang pemisah yang keempat berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara tertinggal sudah Tua Koyu di Balangaje Raja Ponsel Kodai Ino Kopi Cawenti yang berada di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur selendang putih Bukit Kerawang PT Gemah Ripa Semesta dari Teluk Beringin yang berada di jalan sebelah kanan membelah pancang pemisah yang kelima. Tertinggal sudah haluan jalur Tua Koyu di Balangaje Raja Ponsel Kodai Ino Kopi Cawenti yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur selendang putih Bukit Keramat sampai di pertengahan pancang pemisah terakhir. Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, masuk sudah hilir yang ketiga. Silakan berputar dan merapat di depan dewan hakim. Baik saudara.